ayam kampung dan juga vaksin apa yang digunakan. Di sini saya menggunakan vaksin ND ya. Nah, vaksin ND yang untuk kapasitas 500 ekor ayam. Nah, ini larutannya. Nah, ini yang nanti kita gunakan. Ini larutan ini kita campurkan ke cairan ini. Nah, kemudian kita aduk sampai rata ya. Nah, ini larutannya sudah dibuka. Nah, ini juga. Ini tinggal kita masukkan ke sini. Tapi ininya beku, jadi kita hancurkan terlebih dahulu. Nah, ini dia sudah hancur, jadi tinggal kita tuangkan ke dalam sini. Ya, setelah terpasang, vaksinnya diaduk seperti ini ya. Jangan asal ngaduknya. Jadi dia harus seperti ini atau enggak angka ke 8. Ya cukup, waktunya kita memberi vaksin. Ini proses vaksin siap dilakukan, yang perlu digunakan juga ya. Ini box yang bekas sih. Vaksin yang bagusnya tetesnya di bola mata 1 hingga 2 tetes karena dia langsung masuk ke tenggorokannya. Kalau di mulut dia bisa langsung bersin dan terbuang. Kalau ini lihat kan dia minum. Nah, jadi seperti ini kan matanya, dia langsung terbuka seperti ini dengan ditetes. Dia langsung minum. Oke, sekian. Proses vaksin ini diberikan waktu umur ayam 3 hari. Sebenarnya bisa juga diberikan langsung waktu bibit nyampai, tapi kasihan dia karena vaksin ini panas, dia mungkin capek di jalan, nanti malah bahaya. Jadi ambil amannya di umur 3 hari. Setelah divaksin, ayam dikasih air gula merah ya, karena untuk menambah stamina nya juga.
dan juga dia jadi sehat lincah lagi. Ini setelah divaksin diberi air gula merah, lihat rebutan dia minum. Inilah yang membuat dia kan haus panas setelah divaksin. Dia butuh banyak minum energinya untuk membangkitkan energi kembali. Nah, ini rebutan. Kita lihat juga. Mereka rebutan semua minum. Jadi bagus ya jika teman-teman memberi air gula merah kepada ayam saat setelah divaksin, sudah divaksin. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ya like dan subscribe channel saya. Like, subscribe, lalu klik tambah gambar lonceng di sana. Oke, sekian, terima kasih.